Souvenir akikah anak Lesti Kejora dan Rizky Billar dibongkar, ini isinya. Lesti Kejora dan Rizky Billar melakukan kewajibannya sebagai orang tua dengan menggelar acara akikah untuk sang anak Muhammad Lesar Al-Fatih Billar. Seperti rangkaian perjalanan cinta sebelumnya, acara akikah anak Lesti dan Billar kembali disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar pada Minggu 16 Januari. Dalam acara tersebut, Lesti dan Billar tampil kompak mengenakan busana serba putih. Busana dengan warna serupa juga dikenakan oleh putra mereka yang biasa disapa Baby L. Acara itu dipandu oleh Irfan Hakim dan Jirayut. Banyak momen seru dalam acara akikah tersebut. Salah satunya, Jirayut yang penasaran dengan isi souvenir acara akikah Baby L. Ia pun membongkar souvenir milik salah satu tamu pengajian. Terdapat banyak box dalam bingkisan souvenir. Salah satunya box dengan pita merah yang berisi botol tumbler. Pemirsa, kita lihat ya isinya apa nih oleh-oleh dari Leslar. Wow, ini kayaknya botol minuman ya, kata Jirayut. Selanjutnya ada color reset yaitu sendok dan garpu. Box paling besar juga dibuka oleh Jirayut yakni berisi sepasang handuk yang bertuliskan Baby L. Wah, handuk. Ada tulisannya juga Baby L, kata Jirayut. Kelahiran Baby L disambut oleh para fans. Untuk berterima kasih kepada para fans, Lesti dan Billar akhirnya memberi nama putranya dengan nama Leslar yang merupakan julukan dari nama fans klub mereka. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar itu lahir pada 26 Desember lalu. Baby L lahir secara prematur di usia kandungan 34 minggu.